Halo, apa kabar? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan bisnis dan rezekinya, serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kembali lagi ya bersama dengan saya, Om Yohan, yang akan menemani kalian di video kali ini. Bagi teman-teman yang sudah maupun belum subscribe, saya ucapkan selamat datang di channel Spesialis Properti Real Estate Review Channel. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Semoga amal ibadahnya diterima serta diberikan kelancaran. Oke, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mereview kembali rumah mewah di daerah Citra Garden City, Kota Malang. Tapi untuk rumah yang akan kita review berada di klaster premium, yaitu klaster The Peak dengan tipe Garden Extension ya. Penasaran bukan? Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Oh iya, sebelum kita menuju ke videonya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan berkomentar, share videonya, pencet tombol subscribe, dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya. Lingkungan kawasan klaster ini huniannya tanpa pagar. Instalasi kabel listrik dan telepon bawah tanah jadi lebih terlihat rapi. Saluran drainase lingkungan tertutup. Ada playground serta clubhouse. Selain itu, teman-teman bisa merasakan sensasi berenang dengan view gunung sekalian memandang Kota Malang dari atas fasilitas clubhouse. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan kualitas lifestyle yang berbeda. Dan untuk catatan, clubhouse ini hanya bisa diakses oleh penghuni klaster The Peak saja. Keren bukan? Nah, ini kondisi jalan dan lingkungan di sekitar rumah yang akan kita review. Jalannya satu jalur dengan lebar 6 meter ya. Untuk lingkungannya di kawasan The Peak ini juga sudah terbentuk. Sekarang kita review untuk bentuk fasadnya. Nah, untuk tipe Garden Extension ini ya, atau tipe rumah-rumah di klaster The Peak ini, konsepnya adalah tipe rumah dua lantai dengan gaya klasik atau gaya modern. Kemudian, kebetulan sekali ya, untuk yang saya review ini adalah tipe modern. Bangunan dua lantai ini memiliki luas bangunan kurang lebih 116 meter persegi, memiliki 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kemudian dibangun di atas tanah berdimensi 8x18 atau luas total lahan 144 meter persegi. Nah, untuk tambahan review eksterior ya, terdapat ornamen pemanis berupa jalusi berbahan besi. Kemudian dekomposisinya untuk batu alamnya menggunakan homogeneous style motif batu alam, dan komposisi jendela kaca transparan yang memperkuat gaya arsitektur modernnya. Perpaduan bahan dan komposisi bentuk yang harmonis. Cocok untuk pengusaha muda yang sukses tentunya. Nah, untuk harga rumah tipe Garden ini mulai dari harga cash 1,6 miliaran. Sedangkan untuk rumah stok ini kebetulan sudah terjual
dengan harga diskon dari 3,3 miliar menjadi 2,4 miliar full interior design plus furniture. Makanya cepat laku ya. Untuk taman fasumnya rapi dan terawat. Nah, di sini terdapat karpet rumah dengan bahan permukaan rabat beton dan batu alam. Dan karpet ini memiliki ukuran dimensi 3,25 x 5 meter. Untuk desain kolom kanopi rumah memiliki desain seperti ini. Dan di sini terdapat anak tangga ya. Dan untuk bahan lantai teras ini menggunakan bahan keramik eksterior motif batu alam. Di depan teras juga terdapat sebuah taman yang sudah didesain. Keren sih menurut saya, rapi dan enak dipandang. Nah, kira-kira seperti ini suasana di teras rumahnya. Mungkin tinggal nambah kanopi karpet saja ya untuk rumah ini. Ini merupakan batu homogene style motif batu alamnya ya. Sedangkan untuk listrik rumahnya menggunakan listrik PLN berdaya 3500 volt ampere. Nah, untuk bahan pintu utama rumah menggunakan bahan engineering wood finishing cat ya. Dan untuk handle pintu menggunakan pull handle stainless. Untuk kusennya menggunakan bahan aluminium plus kaca transparan. Sekarang kita coba review langsung penataan interiornya. Seperti ini penataan interior ruang tamunya. Keren ya. Ruang tamu ini memiliki dimensi ruang 4,75 x 3,25. Jadi, selain sebagai ruang penerima tamu, ruang ini juga bisa dipakai sebagai ruang keluarga. Bagus sih menurut saya kalau sudah didesain seperti ini ya. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Untuk pencahayaan alaminya juga oke. Karena terdapat banyak bukaan jendela. Dan jendela di ruang ini pun besar-besar ukurannya ya teman-teman. Nah, kira-kira ruangnya seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah kamar tidur tamu. Dan di sini terdapat kamar mandi luar. Kita cek ruang semi private-nya dulu. Di sini terdapat ruang makan dan dapur. Untuk dimensi ruang makan dan dapur ini adalah 4,75 x 4. Dan terdapat sekat yang sekaligus didesain menggunakan bahan cermin. Sehingga menimbulkan efek kesan yang lebih luas dan elegan. Sebetulnya kalau tiap rumah stok dibuatkan rumah contoh seperti ini akan menarik dan bisa memberikan inspirasi bagi calon pembeli. Bagus sih. Karena kebanyakan developer di Kota Malang mungkin cuma sedikit ya yang seperti developer Ciputra ini ya. Patut dijadikan contoh bagi pengembang di Kota Malang nih. Ini merupakan kitchen setnya. Untuk tabletopnya menggunakan bahan homogene style ya. Terdapat kompor tanam. Kemudian tempat cucinya single sink. Dan terdapat lemari gantung. Serta sudah terdapat cooker hood juga. Oke, kelihatan lebih elegan ya. Nah, ini detail penyekat ruangnya ya. Seperti ini. Nah, di ruang makan ini kita juga bisa mendapatkan view ke halaman belakang rumah. Dan untuk mendapatkan penghawaan yang maksimal, maka pintunya didesain bisa dibuka full dengan menggunakan pintu lipat. Nah, ini merupakan halaman belakangnya. Untuk dimensi taman ini adalah 8 x 5,75. Cukup besar ya. Bisa nih dibangun kolam renang pribadi di sini. Cuman untuk kolam renang pribadi ini biasanya ya biaya maintenance-nya
atau perawatannya juga lumayan ya teman-teman. Oh ya, untuk rumah tipe Carlton Extension ini memiliki tambahan kamar tidur dan toilet untuk asisten rumah tangga. Sedangkan di tipe standar nggak ada ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa detailnya ya, layoutnya, bisa japri saja di nomor WhatsApp yang ada di video ini. Nah, ini adalah kamarnya. Dan ini adalah kamar mandinya atau toiletnya ya. Nah, teman-teman yang penasaran bentuk fasad belakangnya seperti apa? Ya. Ini dia bentuk fasad belakangnya. Sekarang kita intip ruang kamar tidur tamunya. Yap, ini adalah kamar tidur tamu. Untuk ukuran kamar tidur ini adalah 3,25 x 3,25. Bahan lantai menggunakan bahan parket. Nah, ini adalah detail sambungan parket dan lantai homogenes ya. Dia menggunakan stainless steel ya, agar terlihat rapi. Untuk pencahayaannya juga cukup bagus. Keren sih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya properti di Malang dan sekitarnya ya, yang ingin dibantu promosi pasarkan rumahnya, bisa langsung kontak di nomor kantor atau nomor WhatsApp yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di sini terdapat toilet atau kamar mandi luar. Ini merupakan penataan kamar mandinya. Di sini railing tangganya menggunakan bahan besi ya. Kemudian untuk handle-nya menggunakan bahan kayu finishing cat berwarna putih. Nah, untuk penerangan alaminya, di bagian ini terdapat jendela yang mungkin cukup membantu memberikan penerangan alami di area tangganya. Ini coba saya matikan ya untuk lampunya. Nah, masih terang bukan? Ya. Ini adalah space yang mungkin bisa digunakan sebagai mini multifunction room ya. Sudah disediakan steker juga di sini. Oke, di sini terdapat kamar mandi ya. Dan nah ini dia penataan kamar mandinya seperti ini. Di sini terdapat penerangan dari jendela kaca ya, jadi bisa mendapatkan pencahayaan dan penghawaan juga. Ini adalah kamar tidur utama dan dua kamar di sini merupakan kamar tidur anak. Oke, kita cek kamar tidur anaknya dulu deh. Save the main bedroom for the last review. Oke. Nah, seperti ini penataan dan desain kamar tidur anak ya. Untuk dimensi ruang ya adalah 2,65 x 3. Untuk desainnya mantep ya teman-teman. Sedangkan untuk penerangan dan penghawaannya bagus ya, karena di sini terdapat jendela kaca hidup. Dan untuk lantai kamar tidurnya ya juga memakai bahan parket ya di sini. Ya, jadi bisa memberikan kesan hangat. Karena di kawasan ini kalau malam pasti hawanya sejuk karena berada di daerah perbukitan. Oke. Nah, selanjutnya juga merupakan kamar tidur anak. Untuk dimensi kamarnya adalah
3,85 x 3. Di sini penerangan dan penghawaannya cukup bagus, ya. Dan di sini terdapat jendela dengan view ke halaman belakang. Oke, seperti ini, ya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Untuk dimensi ruangnya adalah 6,3 x 3,25 plus kamar mandi dalam. Oke. Nah, seperti ini desain interior kamar tidur utamanya, ya. Yang spesial di sini adalah karena kamar ini memiliki view ke alam, ya. View alam dengan pegunungan dan view kota. Oke. Di sini terdapat lemari built-in dengan bahan dari cermin, ya, untuk permukaannya. Jadi terlihat lebih luas untuk dimensi kamarnya. Nah, seperti ini kira-kira lemarinya. Kemudian ini merupakan kamar mandi dalamnya. Nah, untuk penataan kamar mandi dalamnya seperti ini. Untuk penghawaan dan pencahayaan cukup bagus, ya, karena di sini terdapat sebuah jendela. Oke. Oke, buat teman-teman yang berminat dengan produk dari Perumahan Ciputra ini, apapun tipenya, bisa langsung kontak di nomor yang ada di video ini, ya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak Citra Garden City, terutama untuk Ibu Sari yang sudah mengizinkan saya untuk mereview unit garden extension ini meskipun unitnya sudah sold atau terjual. Oke. Menurut saya, ya, dari kawasannya sudah berasa beda, ya, lebih eksklusif. Dan klasternya, ya, di Tebik ini memiliki private clubhouse dengan kolam renang, view gunung dan kota, ya, keren. Untuk desain bangunannya sendiri kokoh dan elegan, ya. Cocok sekali buat teman-teman para pengusaha muda yang sukses. Mungkin videonya cukup sekian. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Ya, jangan lupa subscribe, share video dari kami. Semoga konten-konten dari kami bisa membantu teman-teman. Oke, salam sukses dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.